Setelah pasangan Sani Izi, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Fasya Maulana juga melakukan pendaftaran ke KPU Kota Jambi pada Rabu malam. Pasangan ini juga diantar oleh ribuan massa pendukung menuju KPU Kota Jambi. Untuk pemeriksaan berkas pasangan calon wali kota dan wakil wali kota ini berlangsung agak lama karena banyaknya partai politik yang mengusung, yaitu 10 partai. Setelah dilakukan pemeriksaan, bahan pendaftaran Fasya Maulana dinyatakan lengkap oleh KPU Kota Jambi. Terkait hal ini, Fasya berharap agar pelaksanaan pemilu tahun 2018 berlangsung tertib dan aman, sehingga dapat melahirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan adil. Menanggapi hal ini, Ketua KPU Kota Jambi Wayne Arifin menyatakan ada dua pasangan calon yang akan maju ke pemilu 2018. Berkas dari dua pasangan calon telah diterima oleh KPU Kota Jambi dan dinyatakan lengkap dan tidak bermasalah. Semua partai ini memiliki mesin-mesin partainya semua sampai ke tingkat RT, kelurahan dan lain sebagainya. Mesin-mesin partai inilah yang akan kami hidupkan mesin ini sehingga partai-partai inilah nanti yang akan berjalan kepada masyarakat. Selain itu juga kami juga punya dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV. Salam Tribrata.